Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smart Shop. Kali ini kita membahas tentang Tomica Toyota LQ Concept Car warna putih mengkilap. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Toyota LQ dari Takara Tomy. Dan untuk bagian di sininya ada tulisan sejarah tentang Tomica ya. Bagian kertas ininya. Selanjutnya untuk bagian belakang. Sini ada stiker SNI dan tulisan Tomy made in Vietnam. Sini ada ST20. Jadi produk ini keluaran tahun 2020 ya. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 7 cm, sedangkan tinggi 2,5 cm dan lebar 3 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Toyota ya. Bagian lampu depan tidak jelas ya, sepertinya ini menggunakan cat. Dan di bagian plat nomor sini ada tulisan LQ. Grillnya juga tidak jelas ya. Bumper bawahnya dari bahan logam. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang bening ini menggunakan Mica. Stirnya ada di sebelah kanan ya. Bagian yang warna putih di sini seluruhnya menggunakan bahan logam. Selanjutnya untuk bagian samping seperti ini. Untuk pintu bagian samping tidak bisa dibuka. Di bagian belakang sebelah kiri di sini sepertinya tempat pengisian daya listrik ya. Dan mobil ini ada suspensi. Jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bagian belakang. Bagian tengah di sini ada logo Toyota, di bawahnya ada tulisan LQ, bagian plat nomor di sini juga ada tulisan LQ ya. Untuk bumper bawahnya dari bahan logam. Selanjutnya untuk bagian bawah. Sini ada tulisan Tomica, Tomy, skala 1 banding 62, 2019, Toyota LQ made in Vietnam. Bagian bawah ini seluruhnya dari bahan plastik ya. Baik, untuk pembahasan mobil Toyota ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye. Thank you.